BMX Jawa Timur hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi Puspekarja seluruh Jawa Timur. Pertama yaitu untuk memberikan atau mengawal ya, kita jihad untuk mengawal pemimpin di Jawa Timur yang berkarakter. Jadi terutama gubernur yang sudah direkam oleh P3 sampai Republika yang paling datang. Jadi sekalian kita langsung dari gubernurnya dan pas yang ada di daerah masing-masing jadi bersama-sama dan terus berkarya semua teman-teman kita undang per kabupaten 5 orang panitia. Untuk Jawa Timur sendiri, P3 menargetkan berapa kemenangan di Kabupaten Tegal? Ya, kita masih belum bisa memetakan karena belum semua. Kita masih ada sisa-sisa yang masih belum masuk. Jadi hari ini kita belum bisa memetakan, hanya yang sudah ini saja, yang sudah berkumpul pun juga belum semua. Sebagian masih surat tugas. Ya, belum punya ada pasangan, dan kemudian koalisi partai masih harus dibangun. Nah, kemudian sudah survei, maka kita bukan dari P3, bukan surat tugas dari karena sudah ada pasangan dan semua itu sudah dilakukan untuk koalisi dan juga survei, semua persyaratan juga semua, baru nanti kita dikeluarkan dari DPP. Mendapat rekomendasi dari P3 di Jawa Timur siapa? Ya, yang sudah mendapatkan rekom pertama yaitu Surabaya, Wali Kota. Kemudian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sampang, Bojonegoro, ya banyaklah yang sudah. Sampang gitu ya. Sampang Kusmama. Ya, sama Abdullah ya, seperti PC semua. Bojonegoro, Bojonegoro. Siapa? Ya, Setio. Setio. Nurul. Ya, enggak apa-apa semuanya. Sudah, kemudian gubernur sudah selesai. Itu surat tugas ya? Surat tugas. Ya, sebanyak ini surat tugas. Dan juga tadi seperti Bondo, Situ Bondo kan juga baru diusulkan. Ini masih beberapa daerah masih banyak yang belum kita terima untuk yang baru ada 3 surat tugas. Ya. Jember ada surat tugas, jadi surat tugas tidak hanya satu. Tapi bisa ke banyak, bisa jadi kabupaten bisa mendapatkan surat tugas lebih dari satu cat. Tetap itu kemarin. Kita akan tampil lagi. Belum selesai kita. Untuk target kemenangan P3 Kofifa Emil di Jatim berapa? Kalau dari P3 sini yakin Kofifa Emil nanti berapa persen apa kemenangan di Jatim? Di atas 60%. Persen. Karena punya surveinya tinggi sekali dan bersamaan dengan respon dari masyarakat grassroots menginginkan Kofifa untuk menjadi gubernur. Kita menangkap keinginan masyarakat. Jadi tidak hanya keinginan elit, tapi keinginan grassroots menginginkan kembali Kofifa Emil Dardak. Terima kasih.